Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Parangkodok. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas cara upload video ke fanspage Facebook, teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk upload teman-teman bisa menggunakan versi Facebook seluler, kemudian Facebook Lite, dan selanjutnya adalah Facebook Creator Studio itu sendiri ya, ataupun fanspage sendiri, teman-teman. Oke, jadi untuk cara upload fanspage di Facebook seluler terlebih dahulu kita akan bahas ya. Di sini kita langsung saja masuk dan pastikan teman-teman sudah memiliki untuk fanspage-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita langsung saja masuk seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian kita pilih saja di bagian fanspage-nya teman-teman ya. Jadi untuk fanspage-nya itu akan terletak di bawah dari nama profil kita. Oke, dan untuk cara uploadnya silakan teman-teman bisa pilih saja untuk fanspage-nya. Di sini saya pilih di bagian atas. Oke, dan setelah seperti ini, buat teman-teman yang ingin upload videonya ke fanspage dan di sini menggunakan versi Facebook seluler, silakan teman-teman bisa klik saya di bagian buat postingan. Dan selanjutnya teman-teman tinggal pilih saya di bagian pilih video, kemudian kita pilih di bagian izinkan akses. Oke, dan di sini teman-teman tinggal pilih saja video yang ingin teman-teman upload ya. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam galeri dari HP kita teman-teman. Kan di sini kita masukkan video ini teman-teman ya. Dan di sini tinggal kita pilih saja seperti ini. Oke, jadi ini untuk di versi dari Facebook seluler teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan untuk judulnya, kemudian kata kuncinya di bagian bawah ya. Oke, dan di sini kita juga bisa menggunakan Facebook Lite. Di Facebook Lite juga sama seperti di dalam Facebook seluler ya. Jadi teman-teman bisa diupload saja di bagian dari buat postingan ya. Oke, jadi di sini ada buat postingan. Silakan teman-teman bisa klik saya di bagian buat postingan, kemudian kita pilih di bagian video ataupun foto ya. Jadi kita upload video ya, untuk fanspage itu harus video teman-teman ya. Untuk versi di creator dari studio sendiri, kita di sini langsung saja masuk ke dalam Google Chrome. Tetapi di sini agak sedikit ribet ya. Jadi mendingan kita menggunakan Facebook seluler saja teman-teman. Sudah kita upload di Facebook seluler, itu akan tetap masuk ke halaman fanspage kita. Nah, jika teman-teman ingin upload melalui fanspage sendiri, silahkan teman-teman bisa ketikkan saja di sini Facebook Creator Studio. Oke. Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan saja Facebook Creator Studio. Tinggal kita klik saja seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih di bagian atas ya. Jadi yang ini Facebook Creator Studio. Kita klik seperti ini. Oke, otomatis kita akan langsung masuk ke dalam fanspage kita, teman-teman ya. Dan untuk cara uploadnya melalui fanspage ini, silakan teman-teman bisa masuk saja ke bagian menu beranda, teman-teman ya. Kita klik di bagian beranda. Teman-teman tinggal klik saya di bagian unggah video di sebelah kanan atas ya. Jadi di sini ada unggah video, teman-teman silakan dimasukkan saja untuk video yang ingin teman-teman upload ke fanspage ya. Jadi sebenarnya kita lebih mudah menggunakan Facebook seluler saja teman-teman ya. Jadi kita tinggal masuk ke dalam fanspage kita, kemudian kita bisa langsung saja masuk ke dalam galeri dan kita bisa upload video kita teman-teman. Oke ya, jadi cukup seperti itu untuk cara upload video di fanspage, dan pastikan sudah memiliki fanspage terlebih dahulu. Cukup seperti itu untuk cara upload video ke fanspage dan semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.